Tiga. Enak. Duduk. Tunggu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kita mau mukbang ya, karena selama aku cuti di rumah aku belum pernah bikin video mukbang dengan Mbak Alesa. Karena nanti malam aku sudah berangkat ke bandara. Jadi sekarang kita sempatkan mukbang bersama anak ya. Bersama Mbak Alesa. Seblak pedes. Seblak. Seblak ramai. Lah nak sendok. Tuh. Aku dibeliin seblak sama pak suami. Alesa juga makan seblak. Cekernya mama. Berapa dia tadi harganya? 30.000. Oh, per porsinya hanya 10.000. Pokoknya kalau di Indonesia tuh murah meriah ya. Murah meriah, guys. Ibu iki piye? Oke, saya bantu. Iya, makasih. Dan buat saya harus melu. Agak sini, Dok, biar masuk kamera, Dok. Sini, Dok. Mukbang. Bang. Namanya seblak. Seblak Rafael. Nggak nyiapin tisu dok, tisu basah nih kamar udah ambil dok. Oke, siap guys. Kita coba dulu seblaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ini dia. Oke, duduk dok, ayo makan. Aku pakai ini. Oke. Dicoba dulu pedes enggak? Wah, iya. Mukbang bersama Mbak Alesa. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes enggak? Ayo, ambil es teh. Ambil es teh. Mas Bibi juga ambil dong. Teh di sini sih. Kata anak aku kepedesan. Emang suami aku nggak ukuran kalau ngambil cabenya untuk anak. Ibu sudah lagi ya. Kasih Mas Bibi satu. Tapi sebatangnya. Ibu nggak usah. Barengan Mas Bibi satu. Kepedesan, belum makan apa-apa anakku sudah kepedesan. Namanya juga bocil ya. Si bocil Alesa. Kita makan kerupuknya. Aku pengen pup, mau. Nyam. Kita lanjutkan mukbangnya. Mukbang guys. Enak kerupuknya guys, enak sekali. Jangan makan kuahnya dok. Kerupuk es. Pedes. Gak lagi makan. Tapi penasaran. Tapi kok enak ya sui-sui. Ini lah kayak es. Aku tak makan ini kipu, tapi gak pedes. Ada kerupuk-kerupuknya gitu. Tapi cakaran di bu. Nggak ada ya. Anak bu harus milih dewe ya bu. Ayah nggak pinter milih ya. Mesti ngomong serain. Kalian ngiler ya. Aku senang gini. Thank you.
10.000 rupiah kalau Singapura itu cuma 1 dolar ya. 1 dolar tuh kalau di sana beli air minum aja nggak boleh, cuma dapat permen. Panas kalau pedes itu nambah pedes ya, Bu. Apa ingat? Gurih. Enak banget. Duh, kata anak aku kalau makan harus tetap sele, tak boleh celemotan. Nenek lanang baru celemotan. Tetap sele katanya. Itu enak. Mudah-mudahan gak sakit perut di dalam pesawat. Amin. Yang ambil obat dong. Kok dikasih mie tuh ayahnya, aku gak suka mie loh. Waduh. Aku rada gila karo mie kayak cacing soalnya. Kerupuknya tuh kerupuk kayak gini. Gak marikan untuk tahun loh. Terus ada kayak bakso-baksoan gitu. Kalau untuk harga 10.000 masih boleh lah. Sebentar ini mau pedes ya, Bu. Aku yang jero mobil mangap ya ngono ya enak asine. Kuahnya kayak api neraka, guys. Kalau sudah enggak kuat lambaikan tangan ke kamera, oke? Aja megang kucing dong. Enggak kuat lambaikan tangan ke kamera, oke? Okay? Pedes tapi enak loh. Tapi pedes sih sampai kok jobo-jobo. Pedes banget. Ini challenge untuk anak umur 9 tahun makan seblak itu termasuknya ekstrim karena pedes banget. Kamu hebat. Sini dong. Koyoke ayah milih ya sambelnya koyoke 5 sendok ya, Bu. Pedes. Enggak tahu berapa sendok. Sambelnya lagi dilai kok
Gak di ya. Pak suami gak berani makan pedas. Bagaimana kalau kita tantang makan seblak? Kita lihat ekspresi wajahnya. Bisa gitu ya? Silahkan dicoba. Kita lihat ya. Ini pertama kali pak suami makan seblak. Satu aja. Ampun. Sosisnya kak, sosisnya kak. Ayam dok, kasih ayam dok. Telur apa enak, cuma kok kakan lombok. Ya ayam yang dia 5 sendok apa? Kayak ini. 1 2 3. Enak. Duduk. Tunggu 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enggak berani. Ampun. Enak enggak? Tahan dok, ganti mani dulu dok. Lambaikan tangan ke kamera. Pedes guys, bah. Ampun. Enak lu guys yo. Sakit perut nanti saya. Apa tuh nonton waktu kakakku? Buat lambi. Dok, wes dok. Iki kok kayak api rokok yo rek. Sang jadi pengasuh kanan sebelah lampu itu bilang aku. Kata pak suami ini loh level terendah cabenya, tapi kenapa kok pedesnya kayak gini? Di atas rata-rata ini, padahal aku tuh pecinta cabe. Aku liat malah sampai menangis loh bu. Panas udah. Ini api neraka kok. Gak boleh ngomong api neraka. Gak boleh ngomong. Gak pedes loh bu. Asin banget yang di bawah. Memang kerupuknya. Aku nggak suka mie-nya karena ini ada mie-nya kayak gini, aku nggak suka. Aku kalau makan seblak nggak suka dikasih mie. Tapi kenapa pak suami ordernya mie pak Ih, aku tekan. Iki apa cak kelamin mutu ya? Mutu. Oh iya benar kamu mutu tuh. Kok mirip mau nggak mirip apa kafe? Enak loh, susu enak. Nih tahu. Asin banget. Curah asin kiki lho bu. Nanti kalau ibu di rumah tak masak nih seblak ya dok ya. Nunggu ibu finish kontrak. Tapi sing ora rada pedes ya bu. Oke. Okay. Iki ora pedes. Ibu entek aku. Wis ngalih mam, lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera, Dok. Tangan-tangan ini di sini. Oke. Ampun. Menyerah? Menyerah, aku mek mangan saitik. Oke, Mbak Alisa menyerah. Aku menyerah, enggak kuat. Karena selain pedas, ini sebelahnya juga asin banget ya. Tadi pesertanya yang tumbang sudah dua, Alisa dan juga ayahnya. Sekarang aku yang terakhir dan aku juga nggak bisa, ini sebelahnya padahal masih banyak banget. Kalau cuma pedes aja aku masih bisa nerima, tapi kalau sudah terlalu asin aku nggak bisa angkat tangan. Nanti kata pak suami ini bisa dimakan dengan nasi, jangan dibuang.
Oke, karena aku juga menyerah makan seblaknya, jadi videonya mesti aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menyerah, nggak ada yang bisa menghabiskan.